Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang add-in di Microsoft Excel. Add-in ini sangat bagus sekali dan juga gratis dan sangat membantu sekali untuk kita gunakan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor kita. Dan juga dengan menggunakan add-in ini, pekerjaan kita akan semakin mudah dan juga terlihat profesional. Oke, sebelum mulai jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan juga menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go. Oke, langsung saja kita mulai. Teman-teman langsung saja buka Microsoft Excel-nya. Kemudian kita klik di tab Insert. Nah, di sini ada dua button yaitu Get Add-in dan My Add-in. Jika teman-teman klik di My Add-in, di sini saat ini add-innya masih kosong, no add-in karena belum punya add-in yang diinstal. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi. Teman-teman klik di store. Di bagian sini banyak sekali add-in untuk Microsoft Excel. Dan add-in pertama yang akan kita gunakan adalah HR for Office. Jadi teman-teman langsung saja klik di sini HR. Kemudian klik search. Dan akan muncul HR for Office. Langsung saja kita klik Add. Kita klik Continue. Setelah tadi kita melakukan instalasi add-in HR for Office, maka otomatis dia akan muncul di sebelah kanan kita sini. Di sini adalah preview-nya. Jadi di sini teman-teman bisa merubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini ada menu yang bisa kita gunakan untuk generate QR code. Kemudian jika teman-teman klik di sini ada beberapa option yang bisa kita gunakan. Misalkan teman-teman mau mengenerate alamat websitenya, tinggal seperti ini. Kemudian kita masukkan nama websitenya, misalkan bing.com. Setelah itu di sini akan muncul QR code-nya. Di ukuran size-nya, teman-teman bisa merubah di sini sesuai dengan kebutuhan, mau yang besar atau yang kecil. Dan juga color option-nya. Setelah selesai, kemudian kita klik Insert dan dia akan muncul di Excel kita dan kita bisa share ke teman atau ke rekan kerja kita. Selanjutnya, add-in nomor 2 yang akan kita install adalah Web Video Player. Kembali teman-teman klik di Add-in, kemudian di sini teman-teman ketik Web dan Search dan di sini akan muncul Web Video Player. Langsung saja kita klik Add. Dan klik continue. Kemudian selanjutnya di bagian sini teman-teman bisa memasukkan lagi alamat YouTube teman-teman atau Vimeo ke dalam sini sehingga video kita yang ada di YouTube langsung akan muncul di Microsoft Excel. Hal ini sangat penting sekali ketika teman-teman misalkan membuat dokumentasi untuk tutorial ataupun worksheet-worksheet di kantor. Kita coba untuk copy paste alamat dari YouTube. Saya coba untuk mengcopy paste alamat URL ini ke dalam add-in di Microsoft Excel. Kita copy, kemudian kita buka Microsoft Excel-nya dan kita paste di sini. Di bagian sini teman-teman bisa melakukan konfigurasi autoplay, start add atau end add tergantung kebutuhan dari teman-teman semua. Langsung saja kita coba untuk set videonya. Dan sekarang video yang ada di YouTube sudah masuk ke dalam Microsoft Excel. Selanjutnya, add-in nomor 3 yang akan kita install adalah Microsoft Visio Data Visualizer. Langsung saja kita klik dan klik continue. Dan ini adalah tampilan add-in dari Data Visualizer Visio. Di sini ada basic flowchart, ada juga cross-function flowchart, dan juga organization chart. Jadi dengan add-in ini akan memudahkan teman-teman untuk membuat basic-basic flowchart ataupun organization chart. Misalkan teman-teman mau membuat basic flowchart, teman-teman tinggal klik di sini dan klik create. Dan dia otomatis akan mengenerate data yang kita perlukan seperti ini. Pada bagian sini adalah diagramnya dan di sini adalah data-data yang merefleksikan ke diagram ini. Jadi teman-teman bisa melakukan adjusting sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan di sini ada start, decision, process, subprocess, dan end process seperti ini. Seperti pada proses yang ada di diagram ini. Oke, selanjutnya add-in yang akan kita tambahkan yaitu add-in untuk people grab.
Jadi kita akan membuat grafik berdasarkan people atau dengan icon-icon people atau orang. Langsung saja kita klik add dan klik continue. Dan ini adalah tampilan dari add-in kita. Misalkan kita mau menampilkan data di sini, atau misalkan teman-teman mempunyai data-data yang berhubungan dengan jumlah orang, teman-teman bisa menampilkannya atau memvisualisasikannya dengan people grid ini. Misalkan teman-teman ingin memvisualisasikan data ini, contohnya, jadi teman-teman klik di bagian sini, kemudian teman-teman di sini select your data, kita select yang bagian sini. Selanjutnya kita klik create, dan dia akan menge-create atau memvisualisasikan data kita ke dalam people graph. Ini jumlah orangnya 500, dia di bagian atas dan yang 100 di bawah. Di sini juga ada tema yang bisa teman-teman gunakan, ada yang putih, kita coba yang kuning ataupun yang warna biru. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi dengan menggunakan add-in ini, data yang kita visualisasikan menjadi terlihat lebih profesional. Kemudian add-in kelima yang akan kita install adalah mini calendar. Jadi teman-teman bisa ketik mini calendar di kolom pencarian dan klik enter atau search. Dan akan muncul mini calendar and date picker. Langsung saja kita klik add. Klik continue. Dan add-in tersebut akan muncul seperti ini di Microsoft Excel kita. Jadi calendar picker ini sangat berguna sekali untuk mengisi data-data yang berhubungan dengan format tanggal. Misalkan kita mau mengisi tanggal lahir di sini, kita langsung klik di sini. Dan kita cari tanggalnya, misalkan hari ini kita klik dan otomatis dia akan muncul di sini. Juga di bagian sini, misalkan kita mau mencari tanggal lahirnya, teman-teman bisa menggunakan add-in ini dan sangat membantu sekali untuk menghindari atau kesalahan pengetikan format tanggal di dokumen kita. Selanjutnya, add-in nomor 6 yang akan kita install adalah Bing Map. Langsung saja teman-teman klik Bing dan akan muncul Bing Map add-in. Langsung saja kita klik add untuk installnya. Klik continue. Dan ini adalah add-in Bing Map yang sudah kita install. Dengan add-in ini kita bisa menvisualisasikan data-data yang berhubungan dengan lokasi tempat ke dalam map, sehingga data kita terlihat semakin profesional. Misalkan di sini nama kotanya, ini di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Batam. Jika kita merubah di bagian sini, maka petanya akan menyesuaikan dengan lokasi yang aktualnya. Sehingga data-data dokumen kita yang berhubungan dengan lokasi, atau misalkan teman-teman mau memvisualisasikan di mana lokasi-lokasi misalkan agent kita atau distributor kita, dengan menggunakan Bing Map ini akan sangat membantu kita dan sangat terlihat profesional. Setelah tadi kita menginstal add-in-add-in yang mungkin kita perlukan di dunia kerja, semua add-in tersebut teman-teman bisa klik di My Add-in. Dan ini adalah add-in-add-in yang sudah kita install tadi. Misalkan teman-teman memerlukan add-in-add-in yang lain, teman-teman bisa klik di bagian store. Dan teman-teman bisa mencari add-in-add-in sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini banyak sekali kategorinya, sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan di dunia kerja atau yang kita perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan kita di kantor sehari-hari. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan juga menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.